السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله فلا حول ولا قوه الا بالله اما بعد Hadiratal mukarramin, para alim, para kiai, para kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam Ibnu Abdillah asalkan dari ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula saha panjenengan sedaya saged pinanggih malih wonten ing kesempatan menika kangge melanjutkan pengajian yang telah lalu. Di mana pada pengajian yang telah lalu Kulo so panjenengan soyo Sampun sami-sami Dari pengawasan tentang totok kromoni yang berdoa Perintah untuk berdoa Nah untuk selanjutnya Monggo kita Lanjutakan Kitab Syarkil Hikam Bismillahirrahmanirrahim Qala rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fitaraini amin Ma min nafasin Tubdihi illa walahu fika qadarun Ma min nafasin oraono utawi ambean Lafat nafasiniku bifat ilfa'i kelawan ngangge fathai fa'i jadi lek niku maknane ambean. Lek nafsin maknane nafsu utawa ati, utawa awak. Wa huwa utawi nafas iku juz'un sak bagian minal hawa saking hawa. Yakhruju kang metu kang metu opo juz' min batinil badani saking jerone badan fi ing in dalem sakjus, juz minaz saking zaman ai amfasika tegese saking pira-pira nafase sira tubdihiku ngatoaken sira hi ing nafsin nafasin ai tegese mertelakaken sirahune ing napas bi kudratillah taala kelawan Kudrate kelawan kekuasaanane Allah taala Latubdihi tubtihi ora nglairaken sapa sira i ing nafsin illa wallahu angin iku tetep kadhe Allah taala halimul hursu Allah fi kaen dalam sirah qadarun apa pasten Pae makna dege seutae kang den karepaken iku nafasin sa temene saben-saben ambakan marokang wis liwat apa napas iku muqaddarun tin kira-kiraaken alaika engatasi siro fihi en dalam uta maksiat au nikmatun uta nikmat au baliyatun uta bala utawa bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati Dawone kiai musonib Semua nafas Setiap ambean Singkulo panjenengan Atau akan sabendinten Setiap saat Kita mengeluarkan nafas Kulambik sampe niki Melbok no nafas, ngetok no nafas <tuh> Niki Saben saat nafas yang kita keluarkan pasti di dalam keluarnya nafas itu ada takdirnya Allah Subhanahu wa taala tentang diri kita. Ulo kali sampean sampun ditulis nang Allah Subhanahu wa taala bahwa pada perjalanan nafas yang ke sekian juta kalinya kulo ambek sampean bakal nemoni nikmat mbuh mangan lontong, buh mangan bakso, dan habisnya bakso itu pun akan ditakdirkan oleh Allah habis pada saat Anda bernafas yang keberapa kalinya. Kulo kali panjenengan bakal nggak ada cubong, ingatkan. kali sampean bakal tabrakan. Umpomo niki. Tabrakan ini harus onok takdir saking gusti Allah kita akan mengalami musibah itu pada nafas yang keberapa kalinya. Ini kuis wonten tulisannya. Nek jari gusti Allah. Kita akan mengalami musibah pada nafas yang ke seribu. Mungkin mungkin maju ya iso. Mundur mungkin sakit. Setiap nafas ini sampun wonten ijiran itu ke gusti Allah ini kuis ono. kali panjenengan kata ijo. Kalau kali panjenengan katini kuning. Itu di nafas yang kesekian kalinya sampun panggih, Tining Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kali sampean bakal dati wong pangkat pada nafas yang kesekian kalinya. Katamu. Sampun wonten catatane dening ngarsane Gusti Allah. Sampean kajingi iso tuku mobil, pamane merek niki buatan tahun sekian, itu nanti panjenengan pembayarannya akan tiba pada saat nafas yang keberapa ini kuis ono saking catatan gusti Allah subhanahu wa ta'ala itu maksiat ingatkan kali panjenengan pada nafas yang ke dua ribu umpamanya panjenengan bakal ngelakoni maksiat sing ruponopo ini kuis ono takdiri saking gusti Allah mau maksiat nyolong mau maksiat Mbuh maksiat ngombe minuman keras. Mbuh maksiat ngepu iwong. Mbuh maksiat korupsi. Ikuis ketemu. Besok panjenengan. tuwe ambaan sing nomor ini panjenengan bakal korupsi. Ini pun ditulis. Kita nggak mampu untuk menghindarnya. Panjenengan jadi wong akal ngepol wong nakal. Nggak kena digodak wong saking nemenin Nakal. Nang Allah subhanahu wa ta'ala ditakdir panjenengan. Kenakalan kita akan habis pada detik-detik nafas yang ketiga juta sekian, sekian, sekian. Ini kuis ono saking gusti Allah. Milo. Wantan dawo. A'udhu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu Au kuddi'at bihil ardu Au kullima bihil mauta Balillahi al-amru jami'a Tahu ni kusti Allah Andai kata Kita bisa menampakkan kehebatan Dengan Al-Quran kita bisa menghancurkan gunung Bisa membelah bumi bisa meluluh lantahkan dunia untuk menjadikan seseorang beriman dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak akan mungkin terjadi kalau tidak bersamaan dengan takdirnya Allah sesuai dengan perjalanan nafas yang keberapa kalinya Kulo kali panjenengan Jaluk sukses pada waktu umur 26 tahun. Kulo kira-kira wis iso rabi. Cari arek wetok nih. rabi dua anak. Menimang seorang anak. Baik putra maupun putri. Sing dijaluk nang Allah subhanahu wa ta'ala. Njaluk umur selawi. Tapi cari Gusti Allah. Duduk umur selawi. Le. besok. Pada waktu umur 31 tahun. Nafas yang kesekian. Kamu akan mengalami perkawinan. Mbok dijok noyok nopo. usaha dengan sekuat tenaga. Siapapun yang membantu sampeyan kalau Allah tidak mentakdirkan pada nafas yang pada waktu panjenengan karpet nih, niku urah bakal terjadi apa yang kita kehendaki. Senaja no ndak dijaluk nang gusti Allah, takdir gusti Allah muni, kon niki besok bakal rabi pada waktu umur sekian nafas kamu yang kamu keluarkan pada nafas yang kesekian kalinya, lo niku wis mesti terjadi sebab niku karsane Gusti Allah. Nda iso punan, kula kali panjenengan akan nggrako daya mboten saged. Mulai umur yang keberapa, nafas yang keberapa panjenengan akan menjadi orang yang bertaubat, itu enggak ada yang tahu. Kecoba Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek pun koyo ngoten, kula tak usah bingung kuatir dadi wong apik, utawa kuatir dados wong sing kaelek ndak usah bingung wis kabeh niku ana ndik takdir Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan waktunya sekalian ayum dihi nerusaken sapa Allah ayum dihi tegese ngelairaken sapa Allah hi ing kodar hi ing kulle nafasin hi ing kodar bi kudratihi Ayu berizu tegesi ngelairakan sopa Allah hu'ing maktur Barang sing ditakdir na Allah. Bikudrati kelawan pasteni Allah. Fi nafasi in dalam amu ambaan. Tadi fakulu nafasin mongko utawi saben saben nafas ambaan yub yabdu. Kang pertelo opo nafas mingka saking siro. Dorfun iku dadi. Dorof dadi wada Liko darin kaduwe pasten min dari lahi kang saking piro-piro pasten Gusti Allah yang fadhu lastari opo kodar fika ing dalam siro kainan ikuti nemu ma opo barang kanan kang wis nemu opo ma payam bagi mongko sayuk jola kakadu siro al adabu opo totokromo ma ahusartane gusti Allah wa muraqabatuhu lan nginjen-nginjen ing Gusti Allah fi kulli nafasin ing dalam saben-saben ambaan min amfasika saking biru-biru nafasir fatakunu mongko ana sapa sira kulli nafasin ing dalam saben-saben ambaan iku salikan wong kang ambah tarikon ing siji ne ilal hakim maring Allah zat kang hak subhanahu wa suci Allah wa ta'ala lan mauluhur sapa Allah wa huwa makna kaulihim wa huwa utawi kaunu ka fi kulli nafasin salikan ila akhirih iku makna kaulihim maknane dawane alarifin aturuku ila Allah nyatane dawu aturuku ila Allah aturuku utawi pira-pira dalan ila Allah taala maring Allah taala iku bi ada di anfasil khalaiki kelawan wilangane pira-pira ambaane pira-pira makhluk Bapak-bapak, ibu-ibu yang kau hormati, jadi Allah memang berirodah. Allah berkehendak. Meneruskan setiap nafas kita dibersamakan dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi koyok-koyok ambaan kulo kali sampean setiap saat yang telah kita keluarkan ini adalah merupakan wadah takdir Gusti Allah. Mboten iso kula kali sampean kajingi menghindar enggak bisa. Apapun kerena sing sampean lakoni. Lekwis tutup nang takdir gusti Allah. Pada nafas sesuai yang dikehendaki Allah. Maka kita tidak bisa maju. Ngemetan sakit mundur. Maksiat paripasane ini. Wong sing api niki karpe ndak kepingin melanggar nang gusti Allah. Melaku-melaku meriko-meriko. -melaku, kira kiro awak niki ndak didusun nang gusti Allah. Ya apa caranya? pun diingati ngati ngati kepingin nggak kan nek dosa saking Gusti Allah kepingin ndak maksiat saking Gusti Allah eh bengi-bengi mlaku no ngarepe mol kepethuk nang konco dijak dolin ngulon terus ngulon 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 tutup nang Surabaya ndek kuno arek mayoran sabu-sabu pancene wong ndak tahu mengkonsumsi sabu-sabu Akhirnya anak polisi teko tertangkap. Konco liane podo Melayu, awak e Dewi toh enggak Melayu. Dipekuk nang polisi, dimasukkan ketahanan Kari getun toh. Ya Allah. Ulah apa sih, aku mangkok melok konco kunang Surabaya iki. Kok meneng anak umalak, yuk enak awakku. ndak sampai terjumus, enggak sampai tumibo, melok-melok nglakoni dosa koyo ngiten iki. Nuan saya ndak tak kata ingat ya wis Tuh, masya Allah, awak ikut kok ini sih. Arti nengar sulaw, tutu nengar sulaw gusti Allah, tapi nengar kenapa? Awak niki kok sampai maksiat? Arti ni panjenengan ya tetap kudu adab kali gusti Allah. Kudu tato kromo tu gusti. Pun awak kulo panjenin beten gada rekom, beten gada toyo. Pun kula krena-krena sing sikirane awak kula niki mboten tumiba wonten tendik barang maksiat. Mboten sejo-sejo kula awon niki katene dolen nang ngarepe mall. Ternyata kak kepethuk konco kula. Kok wonten di griya lak nggih pun Gusti, punten ingkang agung Gusti. Mboten kathik misu-misu. Oleh ditangkap polisi awak e ngamuk. Niki aku ndak salah iki, Pak. Sing salah iku koncoku, Aku ah, lho ndak tau ngonsumsi narkoba. Aku tidak tahu minum sabu-sabu. Tidak -sabu, tahu konsumsi sabu-sabu aku. Ya sepisah ini kiai aku nang konjoku ketepaan. Aku kok gelum saking wis apa siapa. Kurang ajar teman konjoku Bangsat teman konjokku. Loh. Ngerti ini oleh. Kulo kali panjenengan tetap kudu sopan. Nih panjen Yeh, panjeni kulo salah. Mungkin nang Allah kulo panjen ditakdir kaya ngotan. Krono kulo pun ditakdir Dadi tiang engkang salah menurut hukum, monggo pun panjenengan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku wonten ing negara panjenengan sedaya. Kula tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya tidak akan mencari kambing hitam siapa yang ngajak saya, siapa yang membiayai saya sehingga saya bisa berbuat seperti ini mboten wis. Kula ndak katene ndoleki sapa-sapa. Yang jelas niki sampun pasrah datang Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum saya lahir sudah ada catatannya dari Allah bahwa nafas saya yang kesekian kalinya, saya yang umur sekian akan dikenai tuntutan hukuman seperti ini. Tetap kudu toto kromo panjenengan, kudu sopan kali Allah Subhanahu Wa Taala di dalam setiap nafas yang kita jalani. Nafas sing metu saking awak kulo panjenengan sedoyo. Nafas sing metu saking awak kulo niki panjenengan harus punya keyakinan bahwa semua itu saking ngarsani gusti Allah. Bukan katik bingung bingung wisan. Oh yang katik main itu konco. Tutu, Tutu aku sak jenis yang salah lagi koncoku. Aku kono tidak tahu konsumsi narkoba saking wis koncoku ini. Jadi aku yo. Rekan kejebak saya. Rongono aku ndak katanya anu maning awas kono nyelo aku maning temen aku moro. ini moro ini kan kayak kayak tidak menerima dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi krono ini ku menerima kesusahan akibat maksiat yang dia lakukan dia mencari kambing hitam menyalahkan orang lain ini ku sing sal nek saking gusti Allah kau ya wes sudah jadi nggak masalah pun siapa yang ngajak Sopo biayai, sopo sing wis tak ngurus punan. Yang jelas itu semuanya adalah merupakan takdir saking Allah subhanahu wa ta'ala terjadi pada saat nafas yang kesekian kainya. jadi gampangan ini, kulau kali panjenengan niki di dalam setiap saat adalah tidak pernah salah di dalam menjalani sebuah, menapak sebuah jalan menuju datang takdir Gusti Allah. Jadi nafas kula sampai panjang nanti, wis takdirnya pengeran, wis kan. Wis ada setiran di kok coro komputer, ini ku lebih lengkap daripada komputer. Nanti lewis tutup nafas yang sekian, kamu nolih begini. Sampai ku lewis tutup nafas yang kesekian, sampai itu nolih ngalor. Ku lewis tutup wis nafas sekian, sampai itu bakal ngalami ini, ku wis ono kabeh. Saking ngarsane Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin. Itu akan terlepas dari nafas kita. Milo dipunaturakan wonten ing tahu salah sa la tata hal ayuhal muridu eh la tata ojok nginjen nginjen siro ayuhal muridu he wong kangar seakan wusul datang Allah subhanahu wa ta'ala furuhol agyari ing bersine piro-piro petangi ati bersine piro-piro kepetangan Ail waridati kang tumeka apa agyar ala kalbika ing atasi ati sira. Wahya utawi agyar, napa agyar niki? Nek kalimate agyar niku maknane ya pira-pira beda. Cimo teng riki dimaknani matun, iku piro pira kapatengan tahdusu kang anyar teko apa zulu fihi ing dalam kalbat. Tahulu kang ngalang-alangi Apa agyar bainahu ing dalam antaraning murid wa bainasyuhudil maula lan ing dalam antaraning nyakseni zat kang nguasani kita walhudhuri lan hadir maahu syaratane maula fa inna zalika monggo satemene mung kuna mung kuna muraqabah iku yakta ukah bisa methotaken apa dhalika ing sira an wujudil muraqabati saking anane nginjen-nginjen lahu maring Allah. Fima in dalam amal wa kang utawi Allah iku muki muka soba sapa Allah ka ing sira fi Bayani minal a'mali saking berberamal alatikang amal alati kang tatawassalu. Kawe tu mekong sira kelawan amal ilahi maring Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kanggo kula hormati, Tadi kulo ambik sampean niki ojok ngarep-ngarep. Kosongi piro-piro kepetengan sing ono di ati. Arti nih, panjenengan ojok ngarep-ngarep ati niki bakal bersih. Om panjeni kulo niki kali sampean menungso. Yang mana dengan adanya kepetengan hati ini, kulo kali panjenengan bisa terhalang untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah. Kata ini doh, lapo aku kata ini wong kelakuanku koyok ini. Pendino aku sirsiran pendino aku nyenuk, pendino aku tukaran. Lapo katanya ini sembayang, danok kain sembahyang. sembayang, tak sembayang wis. Kapan kon kata ini sembayang? Aku kata ingin ngenteni bersini hati aku lek sembahyang ku tidak nyetrum blas nang Gusti Allah. Lah terus dia tidak nyetrum blas kok dak kateni sembahyang, Endak Loh. Ojo oh, sampe ngoten kula kali panjenengan saya. Kulo kali panjenengan lek ini ibadah nang Gusti Allah ngenteni bersine ati. Maka masa penantian. Masa ngenteni bersine ati kula kali panjenengan iki kulo kali panjenengan akan telat. Masa kita terkikis habis oleh hanya penantian saja. Singkat ini sodako, ngenteni ikhlas. Singkat ini sembayang, ngenteni duwe rizki sing halal. Singkat ini haji, ngenteni tahun piro, padahal duwe wis ake. Ini kumbah tenang, Penantian ini bisa memutuskan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. apa tiga ngenteni, tenis, berangkat tau, wis. Singkat ini ibadah langsung ibadah. Singkat ini sholat langsung sholat. Ojo oh, ngenteni kapan-kapan sampai. Singkat ini api nang wong. Ya langsung api. Oh satu awakku seki kotor aku. Aku katanya nang aku. Sik, roh, tak nang ustad lagi waktu di sini aku ngenteni hati rotok bersih detek lo. Panjenan katanya ngenteni bersih niati. hati. Nak bersih bersih, memang panjenan itu nyonya ni kotor. Ulo kali panjenengan ni wis cukup murokobah kali gusti Allah. Awak niki ditibak nang penggawean opo mawon. Wis apa jadi pengiran kabe wis. Nang gusti Allah ditibak nonang tendik penggawean paribasane. Ibadah, ya ibadah iku sama reken pun. Lek lo kali panjenengan nang gusti Allah ditumi bak nonang tendik penggawean sing maksiat. Lah iki mikiran nang gusti Allah. Masya Allah. Aku kok ditakdir ngini nang gusti Allah. Jaluk seburai nang gusti Allah sing akeh. Okay. Tutup malah menyalahkan orang lain atau menjadi kambing hitam atau mencari sebab-sebab dia terjerumus dalam perbuatan yang salah. Konang Allah Subhanahu wa taala dipalingi bangkrut. Nyebab no sing nyebab no kebangkrutan digolek. Iya tuh aku nyambut gawe bangkrut rek. Biyen eh penggaweanku gara-gara bojoku iki sing koyo ngene. Bojoku ki ya, apa bo, penggaweane nek karo-karuan dadi aku ya kacar kacir. Bojoku kaya apa ndak iso notok keluar masuk duit. Akhirnya aku yo kacar kacir. Dagangku dadi koyok ngene, ambruk kabeh, entek kabeh. Kok andai kata ndak dibojo iki kan lumayan aku Dan ini Dadi koyok-koyok ndak ini ku mboten trimo dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hakikatnya panjenengan sedang melakukan apa saja, sedang alami apa saja, nafas kita ini selalu menjadi ukuran bagi Allah Subhanahu kita akan jatuh di sesuatu yang kita suka atau kita enggak suka. Wis pas nih kumpulan. Ojo sampai katik ngenten ngenteni langsung mau. Jadi falmat lubu mongko utai kang den suprih mingka saking siro al muado batu iku natepi alama ingatasi barang anta utawi siro iku via wa BATUL maula lan nginjen-nginjen ing zat kang masani fidzalika ing dalem kunung ma anta fihi sampean tepak-tepak penggawean nopo mau tetep sampean tenan nyambut gawe kok rugi ojo katik ma itu opo kok rugi wis sing penting aku saiki niat nyambut gawe ngelaksana no perintah Gusti Allah Tening tiga ibati alhamdulillah enggak tiga ibati ya wis terserah opo jari Gusti Allah saenake wis saya naik hati. Lek jari gusti Allah ini. Aku ditakdir abang. Ya akan abang. Nanti kudus sama tetap bimakon. Lek tak pak tumi di maksiat. Kita harus tetap. ojo sampai pindah-pindah. Arti ini. Duduk tetap bantan di maksiat. Pada saat maksiat kita tetap harus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah lek kulamik sampean wis. nang gusti Allah. Otomatis ngelereni nang maksiatin. Wala <tuk tas lan ojo ketungkul sopo siro. Bima kelawan barang yuri dukang neka akan sopo allahu ingma ala kolbika yang siro. Mintul matin saking petang au nurin uto padang. Sampai dikai apa yang Allah saja direken. Wik. Dikai keberhasilan. Gak usah mensyukuri kepada hati. Pokok sampai laku ibadah. Ya sampai nilai ngotong mau tapi jangan berhenti. Barang yang sudah ya wis. Yang sudah ya sudah. Yang belum mari kita perbaiki artinya tetap murokobah. Tetap nginjen-nginjen nang gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap niti-niti karo Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kola fa'inna dhalika yak tau. Lau kola lamono da'u sopa musonib. Fa'inna dhalika mengkosak temani tarokub iku yak tau megota kenapa tarokub. Amma saking barang. Wa kang utawi Allah. Iku muki muka kang manggonaken ing sirofi inda lakana moko yaktini ono opo kaul aula iku luwe utomo. Andai kata, tamu fa inna dhalika yak amma huwa mukimu kafihi, mesti ini luwe utomo. baten-baten kate, yaktauka tau ka an wujudil murokobah, mbatan kate, langsung mawon. Ini saya tarokup kita ini. Olehku lokali panjenengan ngenteni bersini hati niku secara otomatis ndadek no waktu kulo panjenengan sedaya kosong tanpa kegiatan yang bersifatkan ibadah datang arsani Allah. Krono kulo kali panjenengan ngenteni ni yontek wis. Waktu kita menunggu itu telah habis. Pada saat kita menunggu anu opo, opo nih kuis. Nggak kegiatan apa krono ngenteni Milo saking niko panjenengan buat nawi ngerantosi pun. Jadi kita ditibak wonten tendik kelakuan nopo mawon murokobah kulo kali panjenengan tetap kutu dateng arsani gusti Allah. Tepak ngelakoni kebagusan ya tetap kutu murokobah datang gusti Allah. Tepak ngelakoni keelekan, kulo kali panjenengan ya tetap kutu murokobah kali gusti Allah. Le api monggo tambah diapi i, le elek monggo dilereni krono niku merupakan larangan saking ngarsane Gusti Allah. Wa wajhu kaunihi koti'an anna nafsaka tasululaka Watakululau kuntamin ahli iradati lama warodat hadhil aghyaru alaika maka kathrati ibadatika. Kok iso diarani pedot? Ya nopo niku critane? Nge Kaplek panjenengan niku Ngerosong ngeteni. wis ngeroso ngenteni. Wis ngenteni ente kotoran sing wonten di ati sehingga panjenengan tidak berbuat apa-apa. Otomatis nafsu ini menghias-hiasi datang kula panjenengan. Ya apa? Kon ngopo kaken dosa. Akhire kon ndonga nak ketrimo nang Gusti Allah. Kon ndak akeh dosa kon insyaallah ketrimo. Berhubung dosamu kakehan. Dadi ya ngene iki wis dadine. Kok andai kata awak mungkin termasuk uang sing dikarepi Gusti Allah, otomatis kon jaluk mesti diterima. Lu krono tunggu nih nang Gusti Allah ndak diterima akhir ibadah mandek. Ngenteni bersih Lu dalam nangkap penantian niki kan panjenengan ndak kalau kon apa-apa. Yang coro kitab hikam kiro-kiro, lek ngenteni bersih Gue ku meneng. Mbah ambek maca nopo, Mbah ambek nglakoni nopo, Barang sing api-api monggo kita lampai. Pakatan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan kitab syarikhil hikam engkang sakit dalam aturaki, mandar muka datu so ilmu engkang manfaat, soho barokah fitini wa dunia wal akhirah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sa'amintan engkang sakit dalam aturaki. akhir kalam al Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.